Baik, kita bersama dengan Ernie. Assalamualaikum Ernie, apa khabar? Ernie dari daerah Tutong. Bersama saya, Nahdlatul. Assalamualaikum Nahdlatul, apa khabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam ya buat rakan kita Wali Mul dan juga Norinta. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Sihat pagi ini Nahdlatul ya. Dan seperti alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Seperti rakan-rakan yang lain mengongsikan pagi ini cuaca baik-baik sahaja, temburung baik juga pagi ini ya. Ya, alhamdulillah cuaca juga dalam keadaan yang baik di daerah Tempurung ini, dan semestinya pada hari ini juga di daerah Tempurung banyak aktiviti-aktiviti menarik ya sedang berlangsung, seperti yang kita sedia maklum acara program Ketempurung Bisai diteruskan lagi pada hari ini merupakan hari terakhir ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Nahdlatul, kami serahkan kepada Nahdlatul untuk berkongsi apakah antara bahan semasa dan juga bahan rakaman dari daerah Tempurung. Silakan. Baik, terima kasih Wali Mul dan juga Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan pada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi, dan juga selamat berhujung minggu ya buat Auda, dan juga kepada bis kita yang mungkin datang ke daerah Tempurung, selamat datang kami ucapkan kepada bis kita, dan semestinya banyak aktiviti-aktiviti menarik sedang berlangsung ya di daerah Tempurung sempena program Ketempurung Bisai. Antara aktiviti-aktiviti yang diteruskan lagi pada pagi ini iaitu jualan keusahawanan yang akan diadakan bermula 8 pagi tadi sehingga 4 petang ini, pelbagai jualan ya, minuman dan juga makanan serta produk-produk kampung dijual sepanjang keusahawanan, jualan keusahawanan ini. Dan sementara itu juga di Dewan Belanung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar diteruskan lagi dengan pertunjukan binatang di mana banyak jenis-jenis binatang turut dipamerkan ya sepanjang 2 hari program Ketempurung Bisai ini. Dan pada pagi ini juga aktiviti sukan ria bagi majlis perundingan kampung akan diadakan. Jadi kepada orang ramai adalah dialu-alukan untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi acara yang telah pun berlangsung pada pagi ini. Dan juga pada pagi ini tadi seawal 6.30 minit pagi telah pun berlangsungnya acara Walk Cycle Run Anjuran Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Dan alhamdulillah ya, mereka telah pun selesai sampai ke acara penamat yang disertai oleh para pelajar-pelajar dan juga guru-guru serta orang ramai ya, menyertai acara walk, cycle dan juga run ya. Jadi mudah-mudahan acara yang telah pun berlangsung pada pagi ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi kita yang mungkin ingin merancang untuk datang ke daerah Tempurung, bah singgahlah kemari ya. Baik Auda, untuk seterusnya kita akan beralih pula untuk menyaksikan satu bahan yang telah pun kami sediakan pada pagi ini. Untuk itu, apa kata kita terus saja saksikan pendekatan rakan setugas kita Siti Izawati mengongsikan mengenai pendekatan hasil berbudi kepada tanah. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi sekarang saya berada di kawasan kebun yang terletak di Kampung Negalang. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita ni juga akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan salah seorang warga emas yang begitu aktif ya dalam mengusahakan kebun seluas setengah ekar ini dengan menanam beberapa jenis buah-buahan bermusim dan tidak bermusim. Selain daripada itu ada juga sayur-sayuran yang ditanam juga di sini sebagai sampingan. Jadi pada kali ini kita ni akan belajar juga serba sedikit mengenai dengan cara-cara menanam nanas. Pakcik pada ini nanas dulu lah. Nanas. Jadi apa yang uniknya yang dapat kita ni lihat di sini ni ada nanas paun dan nanas baru yang belum lagi ada namanya. Kita ni juga akan mengetahuilah dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ataupun beberapa jenis, beberapa macam yang dapat kita ni lihat di sini. Jadi Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Bak kata pepatah, berbudi kepada tanah tentu mendatangkan hasil lumayan. Setiap hari seawal 6 pagi hingga 10 pagi menjadi rutin harian beliau ke kebun untuk membersihkan kawasan dan memeriksa tanaman.
bagi pengusaha tempatan Yusof bin Kaling merupakan pada permulaannya hanya sekadar hobi dan suka-suka bagi mengisi masa lapang sahaja, dan kini penanaman ini telah menjadi sumber pendapatan utama kepada beliau sekeluarga setelah bersara dari berkhidmat dengan kerajaan. Namun, beliau tidak menyangka hobi tersebut mampu menjana pendapatan dan beliau memiliki beberapa ladang tanah yang khusus untuk tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, jadi Pakcik mungkin dapat kita akan menunjuk cara ni tadi, cara-cara menanam nanas dari anaknya tu Pakcik. Ini anak nanas kan? Anak nanas ini jadi ditanam, ambil tanam tadi. Okey, yang ditanam lama yang sudah ada hasilnya kan, buat buahnya sudah ambil, jadi ini dibuang. Nah, mamanya ni, kira mamanya kan apa dibuang sayang. Nah, misalnya ni tanam benih. Menanam jangan terlampau dalam, kira-kira dalam 4 inci saya, asal janji yang menyentuh tanah. Kalau ditanam terlampau dalam, mungkin tumbuhnya ada berapa subur ataupun menjadi lambat bara berbuah. Kalau ini tanam ini dalam 8 bulan. Adik kalau kata ni kan tahu nanas satu masak ataupun indah, aninya kacut tu Pakcik. Ah, batangnya ni kacut. Ini batangnya kacut. Jadi ani menguning. Ani menguning. Sudah tua sudah tu. Kira masak. Boleh sudah diambil lah tu untuk dimakan lah. Timun batat juga merupakan sejenis tumbuhan menjalar semusim yang membiak melalui biji benih. Ini juga dikenali dengan nama lain iaitu buah timun betik dan timun suri. Ya, alhamdulillah, Auda, sekarang kami berada di kawasan tanaman sayur-sayuran yang dapat Auda lihat di tangan saya pada ketika ini ialah timun batat. Jadi ianya memang mempunyai perbezaan sama timun biasa kerana ini ada aroma wanginya, sama ianya kalau kita makan memang manis. Jadi alhamdulillah tadi Pakcik telah pun membawa kami ke tempat kawasan perkebunan kita tu. Jadi boleh kita mengongsikan sedikit bila sebenarnya habis kita mula mengusahakan kebun yang seluas setengah hektar ini. Kebun ini diusaha daripada tahun 75. Mula-mula tanam macam kebun sedikit-sedikitlah, balik-balik dari kerajaan. Satu saya bekerja kerajaan di JKR bagian pemeliharaan pembangunan. Balik kerja buat tebiti di kebun lah. Oleh kerana minat dalam membuang masa kosong lah. Jadi diusahakan seterus sampai sekarang ni. Timun batat itu ini pun payah benar tu, macam menanam untuk menjaga. Menanam samai dulu buat samaian. Lepas tu disamai, apabila sudah ia mengeluar daun tua dua lembar daun tua, pindah. Jadi di batas satu mesti tani membuat makanan sampingannya dulu selama 10 hari, iaitu najis ayam. Dikubur dalam tanah itu selama 10 hari, cukup 10 hari benih itu pindah ke sana. Beliau juga memiliki tanaman limau madu sebanyak 16 pohon. Menurut beliau, tanaman ini sangat cepat berbuah dan mengambil masa 8 bulan hingga setahun untuk berbuah. Ia juga berpotensi tinggi untuk dimajukan dan mendapat permintaan yang menggalakkan di kalangan buah-buahan tempatan. Di atas tanah seluas setengah ekar ini diusahakan dengan tanaman buah-buahan seperti buah nanas, buah durian, buah pisang, buah markisa, buah pepaya, buah limau madu dan beberapa tanaman sayuran sampingan seperti timun batat, labu, patola,
ria dan kacang panjang. Ya, alhamdulillah Auda, inilah dia hasil kutipan kami tadi yang diperolehi dari kebun Pakcik Yusof. Alhamdulillah sepanjang kami membuat pendekatan mengenai dengan tanaman buah-buahan maupun sayur-sayuran ini, ianya dapat memberikan kami ilmu pengetahuan sedikit mengenai dengan tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang terdapat di tempat ini. Alhamdulillah Pakcik Yusof juga memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang ingin belajar untuk membuat pendekatan lagi secara lebih dekat mengenai dengan tanaman-tanaman yang terdapat di kebun Paci. Beliau mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar. Mudah-mudahan apapun yang telah pun dikongsikan sebentar tadi akan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan juga kepada bis kita. Dan teruslah tetap kesetiaan bis kita bersama dengan kami. Nampaknya setakat di sini saja dulu kami dapat bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Auda, itulah tadi perkongsian rakan setugas kita Siti Zawati mengongsikan mengenai hasil berbudi kepada tanah. Jadi Auda, dengan bahan itu setakat ini saja pertemuan kita menerusi rampai pagi dari daerah Temburung. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi mengenai pendekatan yang lain bersama dengan rakan setugas kita yang lain, insyaAllah. Baik, untuk seterusnya saya serahkan kembali bersama dengan rakan kita Walimul dan juga Nur Intan di Bandar Serbagawan. Silakan.